Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada, guys. Apa kabar semuanya? Insya Allah kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat bersama keluarga tercinta dan orang-orang yang kalian sayangi. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi bersama saya di sini tentunya dalam program acara di channel YouTube kesayangan umat manusia di seluruh dunia, The One and Only Culinary Vlogger. Zaki tentunya di sini masih dalam program acara The One and Only Guys Culinary Vlogger. Anyway, by the way, kali ini Chef Zaki akan ngajak kalian keliling-keliling kota Amsterdam di salah satu food court yang akan Chef Zaki ajak ya. Tentunya di sana asik banget ya. Food court ini adalah salah satu tempat terkenal di Amsterdam ya. Jadi kalau kalian semua jalan-jalan ke kota Amsterdam, kalian kudu yang namanya ke tempat ini, guys. Nah, seperti apakah tempat ini? Yuk ikutin saya Zaki seharian dalam Culinary Vlogger jalan-jalan. Karena cuaca yang cerah hari ini, guys, akhirnya saya Zaki putuskan untuk kita ya, saya Zaki mau naik sepeda aja ya ke tempat salah satu food court yang terkenal di Amsterdam, guys. Ya. So, ikuti terus Chef Zaki seharian berdida Culinary Vlogger ya. Tentunya di Culinary Vlogger jalan-jalan.
Wow guys, kita sudah sampai. Sepeda nggak boleh masuk guys, jadi kita harus nenteng. Motor, sepeda tidak boleh dipakai. Boleh, aduh, ditenteng doang. Gitu guys. Kita sudah sampai guys. Sesaki ditemani dengan istriku tercinta. Welcome, 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 welcome. So guys, kita berada sekarang di Food Hallen. Kita mau makan apa sayang? Kita lagi nyari yang enak. So kalian kalau ada di Amsterdam, kalian kudu masuk ke namanya Food Hallen. Food Hallen keren banget tempatnya dan rame banget kalau weekend. Dan pokoknya asik banget tempatnya. So kalian kudu kesini kalau ke Amsterdam. Cari aja yang namanya Food Hallen. Dan semua jenis makanan ada di sini guys. So pantengin terus channel Kulineral Vlogger di YouTube kesayangan umat manusia di seluruh dunia bersama saya Zaki tentunya. Hari ini kita jalan-jalan kuliner, jalan-jalan. Ada sweet di sambal. Di atas kayaknya enak ya. Wow, nacho, pasta dan sebagainya. Wah, lekernya. Ada nacho, burritos, bowl, pento. Mana? Hi. Is allemaal vegetarisch? Dank je. Chef Zaki masih bingung guys, mau cari makanan apa. Masih nyari-nyari terus, sabar ya guys. Nanti kita akan nge-review makanan apa yang paling enak di sini. Kayaknya ke sana deh. So, pantengin terus channel YouTube kesayangan kalian di Kuliner Vlogger bersama Chef Zaki tentunya. Shirkan, Indian street food. We go to the Indian street food. Oh.
Hi. What the best Indian street food you have? You like to a little spicy, something like that? Yeah, I like spicy. Okay, then you have the choice chicken tikka masala and lamb madras curry, lamb chaat. Okay. And vegetable curry. But it's not too spicy, right? No, it's normally spicy. Not Indian spicy. Okay, can I try one? Which one? What's chicken? Chicken, I think it's chicken. Yes. Lambs or chicken? Oh, lambs? Okay, lambs, give me lambs. One lamb? Yeah. We want to try first and then we're going to order more. No, it doesn't say come with the rice. Lamb madras curry. Oh, that's with rice. Yeah. So this is for our people from Indonesia, yeah. Who's going to coming here. And my name is Chef Zaki. I'm a chef. So I'm gonna review your food. Mashallah. Yeah. Muslim. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Wow, mashallah. And Waalaikumsalam. Di Lams Malik. Look at that. Ini kambing ya guys dengan nasi dan ini ayam dan roti. Nah, saya akan nge-review buat kalian semuanya. Dan lucu banget sih sendoknya sekarang itu bukan dari plastik karena kita mau melindungi ozon dunia terlalu tebal sekarang. Jadi kita digantinya sekarang kayu daur ulang. Ya, jadi bukan plastik lagi guys. So guys, kali ini saya akan nge-review ya makanan Indian street food. Ya. Lucu banget, look at that, ini kayunya, ada sendok sama garpunya. Dan ini nasi sama kambingnya, ya. Cobain dulu ya guys, bismillahirrahmanirrahim. Wow, sekali lagi guys. Spicy-nya itu, ya. Bumbu-bumbunya itu tajam banget, benar-benar Indian banget ya. Rasanya kambingnya itu juicy banget, chewy banget ya. Enggak keras. Dan cocok banget memang dimasak dimakan dengan nasinya ini beras basmati ya, guys. Jadi semua bumbu yang ada di situ guys itu tercampur aduk, menyatu, ya matching kombinasinya itu. Terus kita dapat juga dikasih salad ya guys, dengan saus yogurt, lemon saus yogurt dicampur dengan daun ketumbar. Delicious. Nah, untuk ini Zaki kasih poin ya, jujur 8. Enak banget. Dan tidak terlalu seret ya. Kebanyakan kalau makanan-makanan yang terlalu berbumbu kari dan sebagainya, berbumbu gula itu kan kalau di tenggorokan kadang-kadang seret. Nah, ini enggak. Jadi dia ada refreshment-nya. Karena ada pakai daun mint di saladnya ini. Jadi refresh gitu loh di tenggorokan, guys. Oke. So guys, kali ini Chef Zaki akan nge-review wow rotinya ya. Ini yang pakai roti ya guys. Terus dia makein semacam wijen hitam. Rotinya tuh disobek ya guys, lembut banget, look at that. Oh ya. Dimakannya pakai ayam ya. Nah, ini kalau Chef Zaki caranya begini nih guys ya. Ayamnya diambil. Yes. Terus ditaruhin sayuran sedikit nih guys, seperti ini. Terus guys, langsung disantap. Wow. Ini enak banget guys. Serius, ini delicious. Rotinya lembut banget, soft banget ya. Dimakan dengan ayamnya, ayamnya juga tidak terlalu pedas, juicy banget ya, chewy banget ayamnya, dimakan tuh masuk ke mulut itu enak-enak, super enak banget. Sekali lagi guys, Masya Allah enak banget, super guys. Top banget, ini recommended banget buat kalian.
kalau kalian ke Amsterdam, kalian harus jalan-jalan ke Food Island nih guys, daerah Kinkerstraat. Dan untuk satu dua makanan yang saya bisa coba hari ini ya, Indian street food ini buat saya yakin top banget ya, masing-masing nilainya 8 buat saya. Top. Sekali lagi guys, pokoknya ini top, luar biasa banget. Jadi dicampur dengan daunnya seperti ini guys, kita makan, langsung kita masukin. Wow. Fresh banget. Okay guys, terus lagi kan nge-review makanan-makanan lainnya selain Indian street food tentunya. Kita pantengin namanya YouTube channel kesayangan kalian di Kuliner Vlogger bersama Sam Zaki dalam program Kuliner Vlogger Jalan-Jalan. So guys, kali ini saya juga ingin cobain ya makanan sushi-sushi gitu ya guys. Namanya sushi poke bowls ya. Nah, jadinya seperti ini nanti guys. Halo. I'm from Indonesia. So guys, kali ini saya lagi akan review makanan apa namanya? Pokemon balls. Ya, yeah, Pokemon balls maksudnya seperti apa? Ini pakai apa ya? Ada nasinya, terus ada kacang-kacangannya ya. Tuh, kacang hijau gini atau kayak kacang merah tapi ini kacang hijau ya, terus dipakein alpukat. Tuh, ada alpukatnya. Terus dipakein udang yang di cover dengan tepung ya, semacam tempura seperti itu. Dan apa namanya, ya ada wijennya, ada wijen hitam dan ada wijen putih. Nah, juga kita diberikan wasabi guys, nih ada wasabinya, ada wasabi. Kita akan cobain gimana rasanya. Wah, gak sabaran guys, digigit aja guys. Oke. Semprot seperti ini. Oke, kita aja. Terus kita dikasih juga bungkusan jahenya nih, jahe pickle ya, atau asinan jahe. Sekarang saya coba mau review guys, rasanya seperti apa. Nah, pertama pasti udangnya dulu yang di review ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Udangnya enak ya, udang berasa udang, tepungnya itu enak banget ya, saki banget, berasa banget. Terus ini kita cobain, kayaknya kalau pakai sendok nggak bisa deh, harus pakai sendok atau garpu. Nah, seperti ini guys ya. Nah, nih kita cobain. Jadi ini tuh sushi tapi versi di bowl gitu ya, nggak dibungkus, nggak di cover. Rasanya buat pecinta sushi lumayan. Nasinya juga nasi sushi ya. Coba kita pakai ini namanya
ini jahenya ini campur gini. Bentar guys, aduh ribet banget ya guys. Nah, sekali lagi saya sudah cobain. Kombinasinya matching banget, fresh banget saat kita makan ya. Dan ini seperti kayak salad ya, tapi versi Japanese food. Enak banget. Nilai boleh dari saya bilang ini, kalau saya bilang ngasih nilai 7 ya. So nilainya 7. Seperti itu. Dan lumayan banyak. Harganya pun bisa dikategorikan sih tidak terlalu murah-murah banget ya guys. Jadi satu bowl begini tuh kalau dirupiahkan sekitar 160 ribuan. Tapi kalau buat masyarakat di Belanda ini standar harga di sini. So guys, ini adalah menu yang ketiga yang Chef Zaki bilang lumayan dan dapat nilai poinnya 7 dari Chef Zaki. So, pantengin terus Kuliner Vlogger di Kuliner Vlogger Jalan-Jalan edisinya, channel YouTube kesayangan umat manusia di seluruh dunia. Hey. So guys, masih bersama Chef Zaki tentunya di Kuliner Vlogger Jalan-Jalan. Kali ini kita akan ke tempat-tempat lainnya, pastinya asik-asik punya. So tetap pantengi Kuliner Vlogger ya guys. Guys, pokoknya hari ini kita seharian guys itu naik sepeda keliling Amsterdam. Sport supaya badan bisa sedikit kurus guys. Ya guys, pantengin terus Kuliner Vlogger edisi Kuliner Vlogger Jalan-Jalan bersama Chef Zaki tentunya guys. It's full. Coffee room. It's full. Yeah. And this.
Hey, mag ik een ijs cappuccino alsjeblieft? Ijs cappuccino. Do you have a car? Yeah, I have a car. So guys, kali ini Sanzaki ada di area masih di Kinkerstraat ya, yaitu namanya Coffee Room, salah satu tempat atau kafe ya buat nongkrong, dan kopinya enak banget rasanya yaitu di Coffee Room. Sanzaki akan reviewnya, so just wait. Guys, berhubung cuaca panas banget hari ini di Amsterdam ya, jadinya Sanzaki mesinnya ice cappuccino guys, dan ini tanpa gula guys. Udah coba ini guys. Masuk di tenggorokan itu rasanya segar banget ya, apalagi ini tanpa gula ya guys. Jadi ini pure es cappuccino, no sugar. Nah, kopinya itu berasa banget. Susunya juga dia makainya susu yang bukan susu-susu biasa ya, maksudnya susu fresh yang kalau kita bilang itu apa namanya, yang bukan non fat. Nah, jadi rasanya benar-benar berasa banget. Nah, punya enak lah di cuaca seperti ini habis makan ya. Tadi itu kita minumnya es cappuccino. Really apa ya, fresh banget di tenggorokan masuk. Rasa kopinya, susunya, takarannya itu pas banget. So kalau kalian nyobain, kalian juga harus datangin namanya Coffee Room di daerah Kinkerstraat. Hai guys, kembali lagi bersama Chef Zaki. Tentunya di sini masih dalam program kuliner vlogger edisi khusus jalan-jalan ya. Terima kasih sudah pantengin channel YouTube kesayangan umat manusia di seluruh dunia, di channel Kuliner Vlogger bersama Chef Zaki tentunya di sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain waktu di Kuliner Vlogger edisi jalan-jalan ya. Dan jangan lupa pesan Chef Zaki untuk komen di bawah ini, dan juga yang paling penting ya, tidak bosan-bosannya saya sakit mengingatkan kepada kalian untuk selalu subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan juga subscribe menambah semangat buat saya sakit untuk men-share atau mengupdate video-video terbaru di Kuliner Vlogger channel bersama saya sakit di YouTube channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia. Dan juga share ke semua sosial media kalian, dan jangan lupa untuk like, dan yang paling penting jangan lupa untuk menyalakan tombol notification-nya agar kalian menjadi yang pertama untuk mendapatkan informasi yang terupdate dari semua video-video yang akan Chef Zaki share di Kuliner Vlogger di channel YouTube kesayangan umat manusia. Dan pesan Chef Zaki, jangan lupa untuk bahagia, karena bahagia itu penting. Kebahagiaan membuat kita bersemangat untuk lebih berarti menjalani hidup ini dengan baik ya tentunya. Dan terima kasih atas kunjungan kalian ke channel Kuliner Vlogger bersama Chef Zaki. Hanya Allah yang membalas kebaikan kalian. Insya Allah kita akan ketemu di video-video Kuliner Vlogger spesial jalan-jalan ya, spesial edisi jalan-jalan, dan juga Kuliner Vlogger resep-resep masakan dari Chef Zaki tentunya. Terima kasih. Wassalam. Bye-bye.